Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan penuh hormat menjemput Sarjan Muhammad Yahya bin Abdul Wahab, Pemilih Agama Puspahanas untuk memimpin bacaan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين segala pujimu untukmu ya Allah selawat dan salam kami panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang memiliki kebesaran, kemuliaan serta kekuasaan. Kami hamba-hambamu menadah tangan dengan penuh kesyukuran kehadirmu ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muttaqin. Hanya dengan limpah kurnia serta rahmatmu jua dapat kami berhimpun bersempena dengan majlis ceramah agama pada hari ini. Ya Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, berikanlah kami kekuatan dan keyakinan agar mudah merasapi di jiwa kami segala ilmu pengetahuan yang dicurahkan supaya dapat kami amalkan dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Kami juga memohon ya Allah agar segala tenaga, masa serta pengorbanan yang telah dicurahkan termasuk dalam amal saleh yang diridai di sisimu. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Badi'us Samawati wal Ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang memiliki kelembutan ke atas hamba-Nya, Engkau curahkan kurniaan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan yang berterusan kepada mental, fizikal dan spiritual kami, agar dapat kami meneruskan sumbangan amal bakti dan tenaga murni demi menitik wawasan suci ke arah penghayatan agama bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya majlis menjemput yang berbahagia komandan untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Asmah binti Harun dan suami Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya, para senior directing staff dan isteri, para kohort 21 dan isteri, faculty members dan isteri serta yang dikasihi isteri saya Rizia. Alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini dalam program sulung NRC kohort 2021 ini bersama keluarga kita semua. Dan kami berasa amat bertuah kerana dapat menjemput Ustazah Asmah untuk berkongsi ilmu dalam majlis begini dengan kami pada hari ini dan terima kasih kerana menerima jemputan kami ini. Para keluarga yang saya hormati sekalian, keluarga terdiri suami, isteri dan anak-anak. Perkara asas ialah hormat menghormati mengikut jalur agama yang diamanahkan kepada kita. Dan acap kali jalur ini menjadi kelabu dan kurang jelas disebabkan oleh pemahaman kita membezakan di antara keperluan dan tuntutan Islam serta diri sendiri. Alhamdulillah hari ini kita akan dapat mendengar perkongsian tentang keluarga Sakinah dan cabaran mendatang dari Ustazah Asmah sendiri. Sakinah dari segi tafsir ialah ketika melihat kekurangan pasangan namun mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya. Mawadah pula bermakna ketika kita mengetahui kekurangan pasangan namun masih memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangannya dan membuka mata lain untuk berfokus pada kelebihannya. Rahmah pula bermakna kita mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk diri kita. Saya pasti Ustazah Asmah akan dapat menjelaskan dengan lebih terperinci setiap satu darinya dan juga menyentuh bagaimana untuk sama-sama beri teguh dalam menghadapi cabaran mendatang dan segala ketidakketentuan. Mari kita renung tujuan kita sebagai insan di dunia ini dan hubungan kita dengan Maha Pencipta.
Lihat kenikmatan yang Allah telah kurniakan dan seharusnya bersyukur kepadanya juga. Tidak ada sedetik yang berlaku di dunia ini tanpa ketentuan dari Allah. Setiap nafas yang diambil, setiap detik jantung berdegup, semua atas kehendak-Nya. Hari ini mari kita sama-sama kembali melihat dan menilai diri kita dan apa yang telah kita lalui selama ini agar esok menjadi yang lebih baik buat kita sebagai penerung, sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Firman Allah Subhanahu Wataala yang bermaksud, setiap golongan manusia mempunyai batas waktu. Maka apabila batas waktunya telah datang, maka tidaklah dapat mengundur atau memajukan sesaat pun. Al-Araf ayat 34. Firman ini jelas ingatkan kita semua, sesuatunya adalah ditentukan oleh Allah juga. Terima kasih sekali lagi buat Ustazah Asmah dan suami kerana dapat menerima jemputan kami ini. Kepada AJK yang menganjurkan majlis pada hari ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kerana majlis yang sebegini. Kepada kehadiran para keluarga, ia amat bermakna buat saya dan isteri. Terima kasih dan sejuta penghargaan. Untuk maklumat Ustazah Asmah juga, di hadapan Ustazah, inilah keluarga saya yang besar, semua yang berada dalam dewan ini. Tanpa membuang masa, mari kita sama-sama memanfaatkan majlis ilmu pada hari ini, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang berbagi Datuk atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum majlis ini dimulakan, izinkan saya berkongsi latar belakang ceramah undangan yang kita undang khas untuk bersama-sama kita mendalami dan menghayati ilmu kerohanian berdasarkan syariat Islam. Insan yang istimewa dan dihormati ini diberi nama Asma binti Harun, dilahirkan di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Kini berusia 36 tahun dan sudah mendirikan rumah tangga bersama Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Mereka dikurniakan 7 orang cahaya mata dan kini menetap di Seremban Negeri Sembilan. Ustazah Asma mendapat pendidikan awal di Mahat Muhammadiyah Banat, Kota Baru, seterusnya menyambung pengajian dalam Diploma Syariah di College University Sultan Zainal Abidin, Sarawak. Beliau meneruskan penerokaan ilmu agama dengan memperolehi ijazah Sarjana Muda Syariah di University Al-Azhar Mesir dan menggenggam Sarjana Pengajian Islam di Open University Malaysia, OUM. Dari aspek pengalaman bekerja Ustazah Asma, beliau pernah menyandang jawatan sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, JHEALNS, sebagai Perunding Cara Rumah Tangga dan sebagai Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal, JHEALNS. Dalam aspek kerja amal bersama kumpulan bukan kerajaan atau NGO, beliau adalah penaung Sahabat Amal Care, SAC, dan pengarah Hijrah Excel, AF Sendirian Berhad. Demikian sedikit sebanyak latar belakang penceramah jemputan kita pada pagi yang mulia ini. Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya menjemput yang dihormati Ustazah Asma binti Harun bagi menyampaikan ceramah bertajuk Keluarga Sakinah Cabaran Mendatang. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Saya bagi salam lagi sekali ya. Mungkin ada yang masih lagi di alam lain. Memberi salam itu sunat, namun menjawabnya adalah hukumnya adalah wajib. Masya Allah. Namun bila ada yang memberi salam secara terbuka macam ni, sebahagiannya menjawab dan sebahagian tidak menjawab, tidaklah jadi berdosa. Tapi sekiranya memang yang memberi salam itu one to one, memang berhadapan dan beri salam pada dia seorang, itu yang jadi bila dia jawab, dia tidak jawab berdosa. Sebab hukumnya adalah wajib. Ha. Jadi kadang-kadang bila kita tengok ada yang khayal lagi tu kan, siapalah Ustazah ni kan, ada yang tak kenal dan sebagainya. Subhanallah sekali lagi, sebab salam ni adalah syiar yang sangat utama dalam agama kita. Dalam satu hadis Nabi, Nabi menyebutkan antara yang pertama akan ditarik
antara yang ditarik di awal-awal akhir zaman, iaitu umat Islam akan memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Dan syiar memberi salam ni dah tak menjadi kebiasaan. Dah timbul ucapan-ucapan yang lain selain daripada salam bila jumpa dengan kawan-kawan, kenalan dan sebagainya. Sedangkan salam adalah satu syiar yang mana bagi orang yang beriman, yang kita sangat dambakan, yang sangat kita harapkan dapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Yasin kita ada bacakan salamun qawlam min rabbir rahim. Salam daripada Allah, daripada Tuhan, min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Kan, kata-kata salam daripada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam firman yang lain Allah berfirman salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Salam ini akan diterima apabila orang-orang yang sabar di dunia ini lalu masuk ke dalam syurga. Nanti kita akan baca, sebab kita akan bincangkan tentang bab keluarga. Ini entiti yang paling utama dan terpenting bagi agama kita. Keluarga entiti yang paling penting dan beri perhatian. Subhanallah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dikukuhkan dahulu dalam institusi keluarga, isteri, anak-anak dan sebagainya. Masya Allah. Ini belum bagi salam ni. Ini adalah mukadimah sebelum bagi salam ya. Supaya kita memahami hakikat betapa berat dan betapa bernilainya salam tu. Dan bila kita mendengar ada orang memberi salam, kita menyambutnya dengan ilmu berbanding dengan jahil, ia ada satu perbezaan yang besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran lagi, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun, iaitu hari kiamat kelak, hari akhirat kelak, di mahsyar kelak, yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta, benda, pangkat, anak-anak, malun wala banun, tak ada manfaat ketika itu. Kamu ada harta banyak mana pun, kamu ada anak pinak, kamu ada jawatan, kamu ada kedudukan, illa, kecuali man atallaha, yang berhadapan dengan Allah, yang datang jumpa Allah, yang menyerah diri ketika itu biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Sebab itu bila kita menyebutkan tentang assalamualaikum, sebenarnya ia membawa maksud salam sejahtera ke atas kamu, warahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu, wabarakatuh, berkat Allah ke atas kamu. Sebab itu subhanallah, di dalam at-tahiyat diwajibkan mengucap salam. Kalau kita tak ucap salam dalam tahiyat, tak sah solat kita. Wajib. Kenapa Allah perintahkan kepada orang beriman? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan salam ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai dalam at-tahiyat diwajibkan ada dua kali kita bagi salam? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas para nabi. Kita sedang memberi salam kepada seluruh para nabi. Kalau kita faham betapa tingginya nilai memberi salam ketika tahiyat, naik bulu roma kita. Sebab kita bukan bagi salam calang-calang orang, bukan bagi salam kepada Perdana Menteri, Presiden, tetapi kita beri salam kepada orang yang first class di sisi Allah, para Nabi, Nabi Muhammad dan seluruh para Nabi. Kita beri salam ketika dalam solat. Dan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah malaikatan. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat, yuballighuna ni an ummati salam, yang menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Yang kita duk bagi salam pada nabi, para nabi, sampai tak kepada nabi? Sampai. Mudah-mudahan jika kita faham tentang nilai salam tersebut dan kita ucapkannya ketika solat dengan ilmu, dan kita yakin bahawasanya sampai salam kita pada nabi, mudah-mudahan di akhirat kelak nabi mencari kita. Mana umatku yang bernama sekian-sekian yang selalu mengirimkan salam, yang selalu mengirimkan salawat, lalu malaikat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.
Dan salam yang kedua di dalam antahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas seluruh orang-orang yang soleh. Masya Allah. Guru saya bertanya ketika membahaskan tentang salam dalam tahiyat ni. Guru tanya saya, ustazah, ustazah orang yang soleh ke tidak? Ha, bila dia tanya macam tu, kalau kita ditanya, soleh ke tidak kita? Saya kata, wallahu a'lam. Memang mengharapkan menjadi orang soleh. Kalau ustazah orang yang soleh, ustazah didoakan setiap hari dalam 2 bilion umat Islam yang soleh. Tapi kalau tak soleh, tak termasuk. Mula-mula saya tak berapa faham. Apa maksud ustaz? Apa maksud syekh? Kan kita tanya. Cuba perhatikan salam yang kedua kita bagi kepada siapa? Assalamu alayna. Salam sejahtera ke atas kami. Kita tak ada bagi salam diri sendiri kalau luar daripada solat. Tak tahulah kalau kat sini kan. Kat sini ada yang selalu bagi salam diri sendiri. Tengok cermin. Assalamualaikum. Ha, sendiri bagi salam. Waalaikumsalam. Kan kata tak betul pula kan. Masya Allah. Tapi dalam solat kita bagi salam pada diri sendiri. Assalamu alayna. Salam sejahtera ke atas kami. Wa ala ibadillahi salihin. Dan ke atas hamba-hambanya yang soleh. Hari ini manusia ada hampir 7 bilion. Umat Islam dikatakan hampir dalam 3 bilion, 2.7, 2.8 macam itulah. Masih lagi Kristian penganut yang paling tinggi, yang kedua Islam. Tetapi agama yang paling cepat berkembang pada hari ini ialah Islam. Dikatakan dalam tahun 20, 30 macam tu ataupun sebelum, Islam akan menjadi penganut agama yang paling terbesar di dunia. Dan kita tahu di France dan banyak lagi negara barat, banyak dah gereja dah bertukar menjadi masjid kerana mereka dah tak beroperasi. Tapi hari ini masih lagi Kristian nombor satu, Islam nombor dua dari segi jumlah penganut agama. Allahu Akbar. Bayangkan ya, lebih kurang kalau kita sebut 2.7 bilion solat zuhur sekejap lagi. Walaupun waktu tak sama, tapi setiap hari mesti solat zuhur. Dan semua umat Islam itu solat. Andai kata solat 2 bilion lah, lebih tu tak solat. Lalu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dan salam sejahtera ke atas hamba-hamba yang soleh. Kalau kita hamba yang soleh, maka kita didoakan oleh 2 bilion umat Islam yang soleh. Itu baru zuhur. Belum asar, belum subuh. Sebab itu kita kena berjuang untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Kita akan termasuk dalam orang yang didoakan ketika tahiyat. Faham tak maksud saya ni? Ha. Ke tak nampak ni apalah ustazah ni kan? Rasa mudah faham tu kan? Rasa okey kan? Kita nak dapat doa daripada umat Islam tu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, sesungguhnya doa seorang saudara Muslim kepada saudaranya secara sembunyi adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Kita tak tahu siapa yang doa tu, siapa yang salat tu. Dan tak ada pun orang bagi tahu, tadi aku salat, aku doakan kau. Tak ada. Subhanallah, itu doa yang dimakbulkan. Dan orang yang selamat tadi, biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Sebab itu bagi salam adalah syiar yang sangat dituntut. Subhanallah, Allahu Akbar. Mungkin di sini budaya, jumpa je assalamualaikum. Ataupun budaya apa? Selamat pagi tuan. Wallahu'alam. Mungkin ada dah kan greeting apa-apalah. Tapi dalam Islam daripada kecil kita diajar assalamualaikum. Hebat umat Islam saling berjumpa terus doa. Salam sejahtera ke atas kamu. Sejahtera apa? Bukan zahir saja sehat. Sejahtera itu umum termasuk rohani sehat, mental sehat, emosi sehat. Didoakan. Masya Allah, perkataan yang pertama kita saling berjumpa adalah mendoakan. Para sahabat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, selalu berebut untuk bagi salam dulu. Dan pernah satu ketika seorang sahabat cerita, aku nekat pada kali ini aku nak bagi salam dulu sebelum Nabi. Dia cuba bersembunyi di sebalik macam mungkinlah ada dinding ke ataupun pokok, wallahualam saya lupa. Tapi belum sempat dia bagi salam, Nabi juga yang mulakan dulu. Nabi ni siapa? Kita tahu kekasih Allah, lelaki ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam presiden, perdana menteri negara Islam pertama di dunia, Madinah. Apa jawatan yang Nabi tak pegang? Nabi sangat sibuk, panglima perang dan sebagainya. Tetapi dengan orang bawah, subhanallah, selalu berebut untuk memberi salam terlebih dahulu. Kerana selamanya yang memberi lebih baik daripada yang menerima.
Yang memberi salam lebih baik daripada menerima salam. Yang memberi sedekah lebih baik daripada yang menerima. Yang memberi kasih sayang lebih baik daripada yang menerima. Yang memberi perhatian lebih baik daripada yang menerima perhatian. Pemberi ini jauh lebih baik, sebab itu tangan yang berada di atas lebih baik yang daripada yang di, yang berada di bawah. Subhanallah. Mungkin selepas ini kita boleh jadikan budaya. Salam adalah perkataan yang pertama, tapi dengan merasakan dan memahami maksud sebenar. Assalamualaikum. Sekadar tu pun tak apa. Kalau bagi penuh lagi afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi, adalah lebih baik kita menjawab. Bukan hadis Nabi, ini firman Allah. Sesungguhnya barang siapa yang membalas salam itu dengan yang lebih baik, subhanallah, maka itu lebih baik bagimu. Itu firman Allah. Contoh kalau orang bagi salam, assalamualaikum. Okey, kita cuba test ya. Tuan-puan sekalian, saya bagi salam. Tuan-puan cuba jawab dengan lebih baik. Assalamualaikum. Oh, tu terlebih baik lah. Memang tu test sangat baik. Assalamualaikum. Kalau baik sikit, dia jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lepas tu, kalaulah saya bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-puan boleh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Tambah. Dan jika saya bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh, tuan-puan boleh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Ha, panjang. Mungkin tak pernah dengar, tapi ini ada perbincangan ulama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab salam dianjurkan menjawab dengan lebih baik daripada yang pemberi salam. Dan hadis yang sahih menceritakan salam yang paling istimewa, orang yang paling istimewa pernah dapat salam daripada Allah. Siapa yang pernah dapat salam daripada Allah? Siapa di kalangan manusia biasa, bukan Nabi, dapat salam daripada Allah melalui malaikat Jibril? Allah kirim salam melalui malaikat Jibril. Siapa? Siapa pernah dengar? Ini hadis yang sahih. Siapa? Dah confused kan? Pernah dengar tak? Pernah. Tapi takut nak jawab. Tak ada salah betul, tak ada lulu ke tak lulu ni. Cuba je. Siapa agak-agak yang pernah dapat kiriman salam daripada Allah? Bila bin Rabah. Dia jawab Bila bin Rabah. Subhanallah. Lagi-lagi? Siti Khadijah. Puan jawab? Subhanallah. Siti Khadijah. Masya Allah. Okey, jawapannya adalah Siti Khadijah. Wallahu ada yang ye, yang perempuan betul. Subhanallah. Tapi bila bin Rabah hebat tuan kan, kita tahu. Sebab tapak kaki dia belum dia meninggal dah kedengaran di syurga. Nanti kita bincang apa amalan bila bin Rabah. Dan kalau kita betul nak dijamin syurga, kena buat amalan bila bin Rabah. Dan amalan tu tak mustahil kita buat. Itu pun sahih. Nabi balik pada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi bertanya bila bin Rabah, aku mendengar derapan telapak kakimu di dalam syurga wahai Bilal, apakah amalan kamu wahai Bilal? Tuan-tuan, puan-puan ni, datin-datin ni kan, isteri-isteri ni, kalau tapak kaki suami kita, kita cam tak kalau dia berjalan macam mana? Cam kan? Tapak kaki suami tu kan, kalau askar tak tahulah macam mana tapak kaki dia tu kan. Maksudnya, kita kalau orang yang kita sayang, yang dekat, kita cam. Tapak kaki anak bunyi lain. Tapak kaki suami, lagi tua lagi menyerik dia kan? Slow kan? Orang lelaki agak-agak dia cam tak tapak kaki kita? Oh, cam. Masya Allah. Ke tengok isteri orang, lupa isteri sendiri? Masya Allah. Azzaufirullah. Masya Allah. Hebat Bilal. Dan hebatnya Nabi SAW, dia kenal tapak kaki Bilal bunyi macam mana, tapak kaki ni bunyi macam mana. Rapatnya Rasulullah dengan sahabat, sebab sampai cam tapak kaki ni. Boleh kenal. Masya Allah. Tapi saya tak jawab lagi tu amalan Bilal apa tu. Sebab kalau ada yang tidur, saya tak jadi jawab. Sayyidatina Khadijah. Satu hari malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan membawakan kamu minuman. Masa tu mungkin Sayyidatina Khadijah sedang menyiapkan kan.
Siap-siapkan ada sikit untuk minum petang ke, wallahu a'lam. Sampaikan kepada Khadijah bahawasanya Allah menyampaikan salamnya kepada Khadijah dan bagi tahu kepada Khadijah sesungguhnya dia akan dikurniakan istana di syurga, tidak ada lagi penat, tidak ada lagi derita. Subhanallah. Selepas Sayyidatina Khadijah mendapat kiriman salam daripada Allah, kirim salam kepada Khadijah, Khadijah jawab apa? Allahumma antas salam, sesungguhnya ya Allah engkaulah kesejahteraan. Wa minkas salam, daripadamu lah kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu lah kembali segala kesejahteraan. Wa ala Jibril as-salam, dan ke atas Jibril kesejahteraan. Subhanallah. Yang kita duk zikir lepas solat tu kan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Subhanallah. Kan kalau ada orang kirim salam pada kita, kita jawab apa? Waalaikumsalam. Tapi disunatkan wa alai wa alaiha wa alaikas salam. Ke atas orang yang beri salam tu kesejahteraan, dan ke atas kamu yang tolong bawa salam orang kirim ni kesejahteraan. Tapi kita tak reti dalam bahasa Arab kan? Kita boleh buat bahasa Melayu. Waalaikumsalam ke atas orang yang, waalaikumsalam. Okey salam, kita jawablah waalaikumsalam kepada orang yang bagi salam dan ke atas kamu yang kirimkan salam ni. Subhanallah. Itu cara jawapan ibunda kita Khadijah. Wa ala Jibril as-salam, dan kepada Jibril pun kesejahteraan. Subhanallah. Allahu akbar. Tapi jangan main-main pula kirim salam ya kat orang kampung. Sudah nak ketuk pintu suruh orang kampung sebab kirim salam. Yang tu tak payah, itu tak wajib tu, dia main-main tu. Dan biasa kalau kita betul-betul nak kirim salam, maksudnya kirim doa kesejahteraan, kena sebut. Sampaikan salam kepada mak kamu ya dengan lafaz assalamualaikum. Kalau kita kirim buah lah, kita kata ni nak kirim ni durian king ni, kirim ya kat mak. Dah mana duriannya? Alah cakap je. Mana boleh dah tak ada. Salam pun sama, kalau betul-betul ikut syiar, ikut kaedah, kalau kita nak kirim lafaz. Kirim salam pada mak ya dengan lafaz assalamualaikum. Kemudian sampai ni kawan kirim salam pada mak dengan lafaz assalamualaikum pun jawab. Subhanallah. Ha, mukadimah ya sebelum bagi salam. Okey, lagi sekali kita bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridwanu wa maghfiratu. Redha Allah dan pengampunan Allah. Okey, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Ha, masya-Allah. Iaitu pihak penganjurnya Maktab Ketahanan Nasional MKN, Pusat Pengajian Pertahanan Nasional Puspahanas, merupakan satu entiti di bawah Angkatan Tentera Malaysia ATM. Tuan puan yang di live ni yang melihat lebih kurang dalam 2000 orang. Okey, di hadapan saya ni ada lebih kurang dalam 20,000. Subhanallah. Ya, kita tak tahu ni majlis ilmu Taman Syurga Allah, para malaikat kita tak tahu memenuhi ruang. Bila adanya Taman Syurga Allah, malaikat mendoakan Allahumma ufillahu warhamu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, terimalah taubat mereka. Allahu Akbar. Para malaikat datang dan mendoakan orang yang hadir. Walaupun mungkin ada yang terpaksa sebab wajib. Amin. Subhanallah. Jadi agak-agak kalau tak wajib, yang lelaki datang tak agak-agak? Oh, subhanallah. Ya, memang datang. Macam kau feel bila bunyi datang. Kalau satu program majlis ilmu kan, diumumkan secara terbuka saja, tak diwajibkan. Agak-agak, bukan tak payah agak lah. Pengalaman saya kalau terbuka, mungkin lelaki di bahagian atas sikit, yang lain penuh perempuan. Ha. Itu di tempat lain, betul. Yang saya tahu di sini, biasa perempuan tak dimasuk. Kan? Masya Allah, betul. Masya Allah, subhanallah. Walaupun mungkin ada yang sebab wajiblah dia hadir, hakikatnya Allah ya Qahar ya Jabbar, yang maha memaksa. Apabila Allah ingin berikan kebaikan kepada seseorang, walaupun bukan dengan cara dia suka rela, dengan cara paksa pun Allah akan beri. Ini hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kepada seseorang, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yufaqihu fid-din, Allah beri dia kefahaman tentang agamanya, tentang hidupnya, din juga maksudnya kehidupan.
Dan kalau tanda Allah sayang kita, bukan Allah berikan kita harta, bukan Allah berikan kita pangkat, tapi Allah berikan kita kebaikan memahami agama. Walaupun dengan jalan paksa. Allah yang qadir, yang muqtadir, yang maha berkehendak. Dan Allah yang maha mentakdirkan kita berada di sini pada saat ini. Walaupun kita nampak mungkin pengajulah yang buat susah payah ketah kerja, buat program. Lepas tu saya tahu tuan-tuan puan-puan di hadapan saya ini adalah golongan senior-senior. Saya dah beritahu tadi. Orang-orang tinggi. Golongan-golongan atasan di peringkat ATM ni. Subhanallah. Ini di antara frontliner, barisan hadapan para pejuang-pejuang yang mempertahankan keselamatan negara ni. Saya nak bercakap depan, saya tak tahu pangkat-pangkat ni, minta maaf ya. Tapi saya nak sebutkan juga ni, salutation ni. Ha. Sebab orang yang diangkat menjadi pemimpin ini, hakikatnya dipilih oleh Allah. Bukan kita kata, ha, tu nak pangkat tu, kejar pangkat. Allah akan pilih orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Subhanallah. Walaupun kita nampak mungkin dengan ikhtiar dan usahanya, itu pun adalah yang Allah beri. Dia mampu berikhtiar dan berusaha. Subhanallah. Yang saya fahamkan di sini, ATM yang bertanggungjawab melaksanakan kursus ketahanan nasional KKN kepada pegawai-pegawai kanan angkatan tentera Malaysia. Ini kebanyakannya adalah pegawai kanan ATM. Ha, subhanallah, kursus KKN atau lebih dikenali sebagai National Resilience Course. Resilience. Ha, itulah. Tapi orang Batu Nam dia baca macam tu. Siapa Batu Nam? Hak masing-masing lah ya. Ha, cover-cover bila salah. Ha, cohort. Itu betul, cohort. Ya. Yeah. Cohort 2021 telah bermula pada 4 Januari 2021. Program kerohanian melibatkan syarahan oleh penceramah jemputan luar merupakan salah satu aktiviti kursus. Subhanallah. Saya ni penceramah yang keberapa ni? Dijemput untuk cohort ni. Pertama untuk tahun 2021. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Ha, biar semangat zikir. Masya Allah. Dengan bahagianya saya jadi penceramah pertama ya untuk tahun 2021. Okey, yang saya hormati, subhanallah, yang dimuliakan Komandan MKN dan isteri, Major General Datuk Muhammad Nizam bin Haji Jaafar. Masya Allah. Ha, straight ni, berhadapan ni. Kemudian Datin Risia binti Syekh Ali Banjarai. Masya Allah. Memang first time saya jumpa nama Risia ni. Ha, kan? Orang Sabah rupanya. Nampak macam orang Arab. Masya Allah. Datin Risia binti Syekh Ali Banjarai. Masya Allah. Seterusnya kepada pegawai-pegawai kanan kan yang berbahagi, Komander Maktab Ketahanan Nasional Major General Datuk Muhammad Nizam bin Haji Jaafar. Mana Datuk? Oh, sama, saya ulang balik. Masya Allah. Okey, barisan-barisan pegawai kanan. Seterusnya yang saya muliakan juga ni, di hadapan saya atas tu adalah Encik suami yang tercinta, subhanallah, Encik Tengku Fazil bin Tengku Yahya, merupakan seorang pensyarah di Uni KL. Sekarang sedang ambil leave kerana memberikan tumpuan kepada NGO yang kami sama-sama bangunkan, NGO Sabah Amal Care, juga Yayasan Al-Hijrah. Dan ada banyak projek-projek, dan sebenarnya suamilah tulang belakang utama. Kau nampak Ustazah Asma, tadi Datin ada yang tanya kan, Ustazah anak 7 orang macam mana? Uruskan dan sebagainya. Sebagian besar memang suamilah yang menguruskan bahkan urusan anak-anak. Masya Allah. Kadang saya tak tahu pun jadual, memang suami yang uruskan jadual sekolah anak. Saya tak tahu pun kerja sekolah anak, suami uruskan. Saya kadang tak tahu, dan semua grup-grup sekolah anak saya tak ada. Terbalik kan? Terbalik. Semua guru-guru sekolah anak saya tak ada. Semua suami saja yang ada dalam guru sekolah anak. Sebab suami tahu, kalau saya masuk guru sekolah anak, lagi anak tu cicik. Sebab memang saya tak sempat nak baca apa perkembangan dalam guru sekolah anak. Satu lagi, memang suami minta syarat untuk nombor saya sangat private, confidential. Sebab terlalu ramai orang nak hubungi. Kalau masuk guru sekolah anak, memang tak habis-habis orang ngadu masalah. Ibu bapa sekolah anak tu pula, kawan tu nak mengadu. Kalau dulu saya tak ada masa sebab ramai yang hubungi VIP peringkat mana-mana untuk mengadukan masalah rumah tangga terutamanya. Ha, jadi Alhamdulillah bila saya tanya, saya setuju. Bila tukar nombor dan nombor saya sangat private, suami saya tak izinkan bagi pada siapa-siapa. Saya kata macam mana guru-guru sekolah anak? Suami kata dia akan bertanggungjawab. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu di antara sefahaman kami suami isteri. Dan kita akan bincangkan sebentar lagi bagaimana saya tahu struggle-nya sefahaman isteri-isteri askar. Saya tahu ke pasal askar ni kan? Saya sebelum ni adalah perundingcara rumah tangga di Negeri Sembilan, ketua unit undingcara. Dan saya faham di Negeri Sembilan,
yang ada kem askar yang antara terbesar adalah di Port Dickson. Dan di situ pegawai runding cara selalu merujukkan kes-kes daripada askar, daripada kalangan askar. Sebab itu daripada pengalaman tersebut dah ada dalam rekod, dan saya tak akan sebutkan secara spesifik masalah tu. Subhanallah, secara umum. Tetapi ada beberapa kes yang akhirnya kita buat kesimpulan, kes yang paling tinggi di peringkat ATM kan, polis dan sebagainya, kes sekian-sekian. Untuk suri rumah, kebaikannya aduan berkenaan begini-begini, begini-begini. Sebab kita buat statistik semua tu. Subhanallah. Okey, Masya Allah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Tajuk kita adalah berkenaan dengan keluarga sakinah cabaran mendatang. Dan yang saya fahamkan, yang hadir ni adalah pasangan suami isteri. Betul kan? Pasangan suami isteri. Ha. Suami dekat atas, isteri dekat bawah ni. Memang tak bagi duduk sebelah-sebelah ya? Oh, eloklah jauh-jauh macam ni ya? Kau dekat jadi apa? Ha? Kena cubit. Subhanallah, kesiannya. Tentera pun jadi mangsa cubitan isteri. Oh, jadi ini isteri yang menakutkan ke? Isteri yang tak tak ke suami yang takut bini? Oh, tak takut, tak takut. Jadi isteri yang menakutkan. Takut ustazah cakap je kena. Ha, dengar tu, dengar tu. Ha, cubit, cubit. Ha. Isteri-isteri kat bawah jangan risau. Setakat ni saya tengok suami-suami puan-puan datin-datin duduk kat atas tu, dia orang elok, duduk elok. Sebab kadang kalau isteri duduk sebelah tu kan, suami nak kaki nak menggerak pun kena tegur. Diam sikit. Sebab tak kena kalau suami duduk sebelah tu kan. Suami nak betul. Suami nak berlunjur, nak angkat kaki pun kena tegur. Suami baru nak buka telefon, dah kena siku. Ha. Nak tengok kan orang perempuan, dia nak jaga tu. Dia caring, betul kan? Jiwa mendidik tu sangat besar. Dia bukan didik anak aje. Dia didik suami. Memula kahwin dulu kan, banyak negur kan. Bang, awak makan jangan berbunyi-bunyi. Makan. Bang, munyah tu tutup mulut. Selok-selok. Jangan makan gelojoh bang. Betul kan? Oh, ngaku suami-suami. Subhanallah. Memang Allah ciptakan wanita ni adalah guru dan memang suka mendidik. Masya Allah. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada tajuk kita, keluarga sakinah cabaran mendatang. Tadi saya sangat suka dengan apa yang disebutkan oleh Datuk. Sedikit definisi tentang sakinah, mawadah, warahmah tadi tu. Masya Allah. Boleh tangkap tak apa yang Datuk sebut tadi? Boleh tangkap. Kalau saya suruh ulang, ada orang boleh ulang tak? Tapi bila, alamak, sudah. Sebab bila dengar tu, rasa tak macam, wow, bestnya ayat tu. Ke biasa je dengar? Ke dah banyak kali dah tu ulang? Masya Allah. Secara sepintas lalu, Datuk menyebutkan yang dimasukkan dengan sakinah adalah apabila kekurangan pasangan, kesilapan pasangan, kita mampu memaafkan. Dan apa yang dimasukkan dengan mawadah adalah apabila ada kekurangan pasangan, kita tutup sebelah mata, buka pula mata lain untuk melihat kelebihan pasangan. Masya Allah. Kemudian rahmah pula, jadikan kesilapan, kekurangan pasangan itu satu bentuk ladang pahala bagi kita. Ha. Wow tak? Ke biasa je? Ke ya? Wow, wow. Ha, macam itulah. Subhanallah. Bila Datuk memberikan definisi secara umum, sekarang mari kita rujuk. Mana perkataan sakinah, mawadah, warahmah ni? Kita duduk sebut sebuah keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Boleh tak sama-sama sebut? Sakinah. Sakinah. Oh, bahaya tu. Kan nama siapa sakinah tu? Mawadah. Nama perempuan juga. Warahmah. Rahmah. Nama perempuan juga. Betul kan? Sakinah, mawadah, warahmah. Kotlah tiba-tiba kan, isteri dengar suami dia berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku, ya Allah, sebuah keluarga. Tapi yang tu perlahan, dia tiba, sakinah, mawadah, warahmah. Kuat pula. Isteri pun, nak amin ke tak ni? Siapa sakinah, siapa mawadah, siapa warahmah ni? Ha, Masya Allah.
Suami saya pernahlah bergurau kan. Dia jawab macam itulah. Dia kata, dah ada seorang isteri ni. Ha. Tapi tiga lagi belum jumpa. Macam mana suami bergurau masa tu? Ha? Sakinah, mawadah, warahmah, dia kata. Ha. Ada empat orang. Macam itulah kot. Ni seorang. Lepas tu sakinah, mawadah, warahmah. Ha. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan isi seorang ni, ada semua. Sakinah, mawadah, warahmah. Subhanallah. Okey, ini merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah kita baca sama-sama? Ha, kita baca sama-sama firman Allah ni ya. Supaya bukan dengar saja, lidah pun sama-sama dapat pahala lah, bukan telinga je. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi. An khalaqa lakum min anfusikum. Azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ini firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda. Ha, ikutlah juga ya. Di antara tanda-tanda. Membuktikan kekuasaan dan kehebatan Allah dijadikan daripada diri kamu, pasangan kamu, supaya kamu merasa tenteram, merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa cinta, kasih sayang, warahmah dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda keterangan bagi orang yang berfikir. Sadaqallahul azim. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, okey. Ah, rasa boleh berhenti dah ya, follow ya. ingat sambung lagi kan. Terbaik tuan, masya-Allah. Yang saya tahulah, lelaki-lelaki di kalangan ATM ni romantik. Betul ke? Mama, laju tu betul. Romantik, selalu suka sebut I love you. Yes, betul. Lagi? Sebut apa lagi? Darling, honey, baby. Betul ya? Kena buat pengasahan, betul? Soh. Yang jawab soh pun lelaki juga. Masya Allah. Subhanallah. Untung ya, Masya Allah. Sayang, honey, honeybee kan. Honeybee tu madu lebah dah je ni. Honey, baby, sayang, subhanallah. Nabi SAW pernah, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ini hadis sahih. Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku sangat. Masa dia duduk dengan Nabi, ada melintas seorang lelaki. Lalu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, aku sangat menyayangi orang tu. Ha, sayang, sama-sama sahabat, sangat sayang dia. Rasul bertanya, adakah kamu ada memberitahu kepada dia bahawasanya kamu sayang dia? Rasul kata, tidak. Sekiranya kamu menyayangi seseorang, bagi tahu, Nabi kata. Maklumkan, khabarkan kepadanya bahawasanya engkau mencintainya, engkau menyayanginya. Terus selepas itu sahabat tu pergi bertemu dengan, pergi cepat-cepat bagi tahu anak hubbuka fillah, seaku menyayangimu kerana Allah. Dan disitulah disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Tujuh golongan di mahsyar kelak yang akan dapat perlindungan naungan Allah. Ketika itu tiada naungan siapa-siapa. Kat dunia banyak kabel kita. Kadang kita susah, suami isteri susah, dia ngadu kat suami, suami tolong. Suami susah ngadu kat isteri, suami isteri tolong. Kan kadang dengan kawan-kawan, banyaklah boleh payung tu.
Tapi di mahsyar tak ada siapa minta tolong dengan orang yang berpangkat macam mana pun, hanya Allah saja. Ya Malik, Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Semua raja dah tak ada kuasa ketika itu. Satu saja raja, Allah. Dan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Salah satunya adalah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Sebab itu hari ini mungkin masa kita tak panjang, tapi kalau kita faham konsep bagaimana suami isteri boleh berkasih sayang kerana Allah, insya Allah pasangan ini boleh dapat naungan Allah di masyarakat. Dan salah satu kaedah ciri-cirinya adalah tak kira lelaki ke perempuan, kena rajin menyatakan rasa sayang, dan itu sunnah Nabi. Nabi suka walaupun lelaki. Dan Nabi, kisah-kisah romantik Nabi ni bukan masa muda. Aisyah yang banyak bercerita. Dan Rasulullah menikah dengan Aisyah ketika umur 53 tahun. Dan Nabi wafat umur 63 tahun. Maksudnya ketika itu umur Nabi sebaya tuan-tuan dah. Saya nampak tuan-tuan ni macam umur 30-an belakang ni. Subhanallah. Sekali pandang, dua kali pandang, tambah lagi 30. Ini kan senior-senior, pegawai-pegawai kanan. Saya kira umur lebih kurang dan 50 ke atas. Betul ke betul? Betul, subhanallah. Tapi muka memang nampak macam 30 lebih. Subhanallah. Sebab insya Allah disebutkan dalam hadis Nabi, diberi gambaran umur sekitar umur ahli syurga sekitar 30-an. InsyaAllah ini wajah-wajah ahli syurga. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mudah-mudahan. Bukan saja-saja, kita kena betul-betul realisasikan. Kita mesti nak jadi ahli syurga. Mesti nak pimpin ahli keluarga ke syurga. Subhanallah. Allahu Akbar. Kisah Nabi romantik dengan isteri main kejar-kejar bukan masa Nabi muda ya. Kejar-kejar dengan Aisyah tu umur 53 ke atas. Kalau kita kata mungkin masa muda, tak. Kita tu semua ketika dah wersi umur warga emas. Tapi nak kejar-kejar ni macam pelik juga kan. Tapi boleh kejar-kejar dengan cucu. Siapa dah ada cucu angkat tangan? Subhanallah. Hebat atuk nenek dia masih kerja ya. Subhanallah. Betul kan? Ah, subhanallah betul. Boleh kan main kejar dengan cucu? Boleh kan? Selalu. Masya Allah. Dengan isteri? Oh. Bila dengan isteri, ohoi. Dengan isteri tak lalu. Dengan cucu selalu, dengan isteri tak lalu. Pelik, pelik sikitlah. Sebab apa? Masa tu umur Aisyah umur berapa? Kalau main kejar dengan orang rumah yang umur macam ni, memang pelik sikitlah. Kita tengoklah kondisi tu macam mana. Masya-Allah, Allahu Akbar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Lelaki yang jauh lebih hebat daripada kita, pangkat lebih tinggi daripada kita, kekasih Allah sebaik-baik manusia, apabila pulang ke rumah, mencabut semua pangkat yang ada di luar. Ni pangkat tinggi-tinggi, saya tak tahu berapa paku masing-masing ni. Mungkin tak cukup dah kat sini, dekat macam tengok Korea tu kan. Dah penuh dah kat sini, penuh. Dekat seluar pula. Subhanallah, dia letak pangkat-pangkat dia. Subhanallah. Dan kebijaksanaan dan kehebatan nilai seorang lelaki itu apabila dia kekal menjadi pemimpin yang baik di mana-mana sahaja. Sebab saya jumpa ramai lelaki-lelaki yang diberikan pangkat-pangkat, dia boleh jadi pemimpin yang hebat di kantornya, di pejabatnya, dihormati di kalangan orang bawah. Tetapi dia tidak mampu menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya. Nak jadi imam pun tak boleh. Nak menegur anak buat salah pun tak boleh. Nak tegur isteri pun tak boleh. Dia tidak ada kuasa dia. Tapi di pejabat dia ada kuasa yang sangat hebat. Orang boleh tunduk, orang boleh hormat. Allahu Akbar. Siapa yang melucutkan kuasa tu sebelum menuduh isteri yang tak hormat? Mungkin kerana kita sendiri yang telah melucutkan kuasa sehingga kita tidak dihormati. Subhanallah. Rasulullah mencabut semua pangkat yang ada ketika di luar rumah. Sebagai Perdana Menteri yang pertama, sebagai Panglima Perang, sebagai Menteri, pelbagai Menteri Rasulullah memimpin ketika itu. Sebab ini adalah negara Islam pertama di dunia. Tetapi sebaik pulang ke rumah, antara diceritakan dalam kitab-kitab, dalam buku-buku ni, salah seorang isteri Nabi yang paling tua namanya Saudah.
Bila Rasul bagi salam, Assalamualaikum, Saudah jawab dengan lemah. Rasul tahu suara ni kalau jawab macam ni, dia tak larat tu. Dia penat tu. Apa yang Nabi buat? Nabi tak fikir nak minta air ke, nak minta dilayan ke. Nabi terus sinsin lengan membantu Saudah menguruskan rumah tangga, menguli gandum dan sebagainya. Kita kan tuan-tuan kalau balik rumah, mesti boleh kenal pasti cara jawab salam isteri tu kan. Kalau cara jawab, Waalaikumsalam. Ha, nak masuk tak kalau jawab macam tu? Macam marah ni. Sudah pun nak marah ni kan. Tapi kalau dia, Waalaikumsalam. Ha, dia tengah happy tu kan. Tapi kalau dia jawab, Waalaikumsalam. Kalau suami yang prihatin, kan Rasulullah sangat prihatin tuan-puan sekalian. Cara jawab salam isteri dah tahu ni, macam mana emosi isteri. Kalau isteri jawab lemah, apa yang sepatutnya? Kenapa awak penat ke? Tapi ada suami yang tidak mahu cuba ada sikap memahami. Dia buat tak tahu, duduk menyandar, lepas tu buka telefon. Bang, awak nak minum apa-apa ke? Ha, suara tu lemah ya kan? Mungkin kalau suami prihatin, kenapa awak ni macam lemah? Ada benda yang sedih ke? Kadang isteri tu kan punyalah, dia dah rasa nak marah tu kan. Dia gila basuh pinggan benda tu dentam. Menyapu pun laju-laju, kuat-kuat, empah-empah. Suami yang tak reti bahasa, bersemangat betul isteri aku basuh pinggan. Boleh pula macam tu kesimpulan je. Padahal tu kan dah bahasa badan tu. Betul kan? Kalau bahasa badan dia dikeluarkan sebab bahasa mulut ni dah tak didengari, dia dah keluar bahasa badan lah. Jalan pun empah, menyapu pun lain macam. Angkat kaki tu. Angkat. Suami tak reti bahasa, angkat, luruh. Ha, pengalaman. Ya, tuan. Ha. Aboi, rasa dia dah daripada tadi tu dia nak cakap tu kan. Dia kata saya cakap pengalaman ni. Ha. Ya, daripada pengalaman tuan. Sebenarnya kan, ya, semua orang ada pengalaman ni, sudah tentu. Saya sebagai isteri pun, masya-Allah. Ha. Oh, PD, pengalaman orang yang sekitar PD ya tu. Masya-Allah. Dah keluar bahasa badan. Bahasa badan dah keluar, kena lawan bahasa badan juga tuan-puan sekalian. Isteri dah basuh pinggan merindu dentam tu, saya tak normal. Suami tak reti bahasa, buat tak tahu. Tapi kalau suami yang ada sifat rahmah belas kasihan, disebut dalam firman Allah tadi, rahmah belas kasihan, dia tolak tepi ego tu. Tak ada dia pergi saung pula, awak ni ikhlas tak ikhlas basuh pinggan ni? Ambul persoakanlah pula ikhlas tak ikhlas. Isteri daripada tadi masak kemah rumah ikhlas. Tapi bila dia tengok suami sepatah pun tak puji makan tu. Makan, makan. Kepala, saya faham. ATM. Ramai orang lelaki kan, dia duk mikir masalah banyak ni. Berkenaan dengan kalimah Allah dia duk fikir ni. Kan sampai susah hati tu. Dia lupa nak puji tu kan. Makan, makan, makan. Orang perempuan betul tak? Suami puji sedap tu hilang semua penat. Ke memang ATM isteri, orang ATM ni tak perlu pujian-pujian tu? Sebab dah biasa. Memang hari-hari pun hidangan pujian tu. Pujian adalah satu makanan emosi. Kanak-kanak pun suka dipuji. Tuan-tuan suka tak dipuji? Tiba-tiba. Yang tadi saya puji nampak muda, semangat, tiba-tiba je nampak. Muka senyum, tipulah. Fitrah manusia suka dipuji dan dihargai. Cuba test pada anak kecil. Anak kecil, kalau saya suruh anak saya kan mengemas mainan yang umur 6 tahun, 7 tahun tu, sofan, sofan, kemas, kemas, dia relax, buat tak tahu, alah, alah, alah. Lepas tu saya puji dia depan anak-anak yang lain. Sofan kan Umi suka sangat. Kalau dia kemas, memang cepat dan memang kemas. Kalau Umi suruh sofan kemas, sofan memang bagus. Tiba-tiba laju kemas. Umi dah siap. Ha, tengok, bagus kan? Daripada kita memberi arahan dengan memberi pujian, itu lebih menaikkan hormon-hormon gembira bahagia. Subhanallah. Isteri masa itu adalah satu bentuk kesetiaan dia, penghormatan dia pada suami. Dan itu tugas-tugas kita antaranya untuk menyempurnakan sebagai seorang isteri. Suami, isteri masak mungkin sejam. Puji berapa saat? Setengah minit je tuan-puan sekalian. Tak lama. Oh, sedaplah awak masak. Masakan awak paling sedap dalam dunia. Walaupun masa tu isteri masak Maggi je.
Eh, sedaplah awak masak. Tak berubah daripada dulu. Memang sedap. Macam mana pun hotel ke apa, masakan awak juga paling sedap. Ui, dapatkan pujian macam tu. Rasa bahagianya. Bambang, awak nak makan apa pula esok? Order je. Ha, Masya Allah. Tapi kalau dah suara badan yang dikeluarkan, apa yang kita boleh buat? Antaranya pergi dekat dia. Mungkin peluk sikit dari belakang. Mungkin gosok-gosok sikit. Ataupun urut sikit. Awak penat ya? Awak penat ya? Tak apa. Awak pergi duduk. Saya basuh pinggan. Itulah basuh badannya. Ke tak sanggup? Dah biasa kan? Biasa basuh pinggan. Masya Allah. Okey. Kita pergi sikit berkenaan dengan yang dimasukkan dengan ayat yang kita baca tadi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, Allah sebut sakinah. Rasa tenang dan tenteram apabila melihat. Okey, isteri-isteri. Tengok muka suami. Sejuk mata memandang ataupun panas? Sejuk. Sejuk hati ke panas hati? Kesuam-suam. Okey, tanya pula pihak suami kat atas tu. Sebab kalau saya program suami isteri, saya biasanya akan letak, saya minta duduk dengan pasangan. Kita ada aktiviti. Kadang-kadang menangis. Tapi kalau nak tengok air mata jantan ATM, saya rasa boleh kalau kita buat. Ha. Oh, lain kali. Diorang tak nak lain kali. Saya dulu kalau masih aktif sebelum PKP apa, memang banyak handle program suami isteri. Dan saya antara panel tetap Jabatan Agama bagi undang-undang keluarga untuk handle program suami isteri. Yang kahwin dah 30 tahun, 20 tahun lebih, pasangan umur 60 lebih, 70 lebih. Yang suami tak pernah menangis. Ada teknik kita buat. Masya Allah. Macam mana dia orang pegang tangan, yang suami tu pegang perut isteri, dia subhanallah, yang dia duk komplain dan mengelebih apa, dia lupa di situ keluar anak-anak yang dia banggakan. Ada parut pada perutnya, dalam perutnya, yang tak akan hilang sampai bila-bila sebagai bukti cinta. Subhanallah. Kemudian adalah beberapa. Ha, tapi ni sebab dia orang tak sanggup. Lain kali. Saya pegang tu, lain kali jemput saya lagi. Ha, subhanallah. Okey. Ni, kaum lelaki, kaum suami ni. Tengok muka isi. Sejuk hati ke, suam-suam ke, panas hati? Ha, ada yang jawab suam-suam. Ada yang jawab aircon. Oh, sampai aircon. Sejuk sangat. Ha, sampai kena pakai jaket tengok muka isteri. Macam ready nak keluar tu. Ha. Subhanallah. Ini ciri yang pertama sebuah keluarga yang disebut di dalam firman Allah ini. Litas kunu ilaiha, yang kamu rasa tenang, tenteram kepadanya. Tengok suami, tengok isteri rasa tenang, tenteram. Sekarang tanya balik soalan ini kepada diri kita, tuan-puan sekalian. Tanya balik, adakah kita memberi ketenangan kepada pasangan? Ha. Kalau muka ketat je, bang, awak nak minum apa? Macam awak tak tahu. Isteri nak berdebar-debar. Apalah, semalam tu tak kena ni, tak kena. Ataupun dengar je kereta balik tu dah berdebar-debar. Agak-agak kita ni kalau balik, suami isteri suka ke isteri susah hati? Oh, perasan tu kan? Macam-macam bercampur. Ha, bercampur. Suka, gembira. Ha, dengar tu bercampur-campur. Tak sabar. Ada yang kata isteri tak sabar. Ye, ye, abang balik. Macam tu kan? Subhanallah. Saya nak berkongsi dengan tuan-puan sekalian tentang empat golongan yang dijamin syurga. Tapi tak apalah. Saya tak buka lah telefon saya. Salah satunya adalah sifat lain, lembut. Yang mana seorang yang lemah lembut, orang yang apabila dia hadir dalam perkumpulan ataupun suami balik ke rumah, isteri balik rumah, ahli keluarga tu rasa gembira dengan kepulangannya. Agak-agak anak-anak, tuan-tuan, bila balik rumah, dia gembira tak ayah dia balik? Ataupun mak kena bagi warning, ayah kau dah balik. Ha, itu biasa. Eh, 10 minit lagi tau. Ayah balik tu. Ready. Siap. Ayah balik lagi 10 minit. Ha. Eh, ready. Mak tahan ayah dekat luar. Oh, itu lagi dahsyatlah tu. Sebab takut bila ayah balik ni apa ni? Eh, saya panik ni. Wallahu'alam. Ini kena muhasabah sungguh-sungguh. Adakah kita dengan kita balik, kehadiran kita di rumah, daripada luar rumah,
menyenangkan isi rumah ataupun susah hati ni bila kita balik ni. Rasa macam bukan bawa balik kebahagiaan, ketenangan, tetapi kita tak ada lagi senang. Ha. Depan suami, yang abang ni 2 minggu ni. Ya Allah, rindunya nanti abang tak ada. Dalam hati, syukurlah. Kenapa 2 minggu je? 2 bulan pun boleh. Ha, tak tahu ni. Yang mana satu ni? Ini muhasabah sendirilah. Dan balik nanti cuba tanya pasangan. Duduk elok-elok, letak ego tepi. Orang perempuan letak emo tepi. Orang lelaki lemah dia ego tinggi. Perempuan lemah dia emosi berlebih. Ego dengan emo. Kan? Cuba tanya. Yang-yang, kalau abang balik, kan, perasaan awak macam mana? Awak seronok? Ha. Jawab jujur. Jawab jujur. Berani tak nak terima jawapan ni, jujur daripada isteri? Ha. Kena sekali-sekala, kan, muhasabah duduk dengan pasangan. Ha. Ataupun suami tak berani nak dengar luahan daripada isteri. Takut. Ah, dah tahu jawapan. Dah tahu jawapan. Saya tanya isteri pula. Sekali-sekala, bang-bang, awak kan bila awak tengok saya, awak rasa macam mana? Terus terang, bang. Terus terang. Tak payah berlapik-lapik. Orang perempuan kuat tak nak dengar luahan pada suami? Betul, kuat. Kadang suami sebut satu je. Awak kan, ha, asyik pakai baju binatang je. Baju kelawar. Tu kan baju binatang. Kenapa awak pakai? Tak apa kalau baju kelawar yang lawa, yang mahal tu tak ada masalah. Masalah keju koyak. Ha, kan? Suka gelak tu suara. Awak kan kalau kat luar lawa. Kenapa dalam rumah macam hantu? Kat luar awak kan main lagi wangi. Kat rumah macam-macam bau ada. Betul. Ha, dengar tu. Ha. Lepas tu kan, kebanyakan isi kadang tak kuat. Awak ni komplain saya ya, kalau awak nak sangat bagilah orang gaji. Oh, dia menjawabkan awak perempuan. Time muhasabah, kita kena tutup mulut, cuba bersedia untuk dengar luahan pasangan kita. Saya nak awak ni sikitlah, jaga badan sikit. Ha? Oh, awak komplain ya, awak tak nampak budak yang keluar tu. Tiba baru suami kata tu yang saya nak, tak nak beri tegur awak ni. Ha? Sebab apa, papa, dia ada macam-macam hujah. Awak tahu tak, apabila mengandung seseorang wanita itu, akan berubah elemen-elemen badannya. Ha, contoh kan, gini. Sedangkan sekarang, kita ada banyak cara untuk menjaga diri kita. Subhanallah. Supaya kita boleh menundukkan pandangan mata suami kita daripada melihat wanita lain, pandang kita. Dan memang kadang-kadang orang kata, ustazah, janganlah salahkan orang perempuan. Dialah kena jaga pandangan mata dia. Tapi antara tanggungjawab kita para wanita, para isteri sekalian, membantu suami menundukkan pandangannya kepada yang haram, kepada kita yang halal. Sebab itu, bagi saya, bukan satu pembaziran seorang wanita dan seorang suami beri belanja kepada isteri untuk merawat dirinya. Pergi spa, kan? Pergilah urut, pergi ikuti program-program sekian-sekian, beli produk yang baik, produk yang selamat untuk sekian-sekian. Bukan dia komplain saja. Betul ke betul ni? Subhanallah. Kalau suami saya, memang dia akan bagi, bahkan dia tanya, kenapa dah lama tak pergi? Dia boleh tunggu berjam-jam kalau tempat tu jauh. Kalau orang tanya, ustazah macam mana ustazah sekian-sekian? Macam mana ustazah anak tujuh sekian-sekian? Suami saya jaga saya, saya jaga suami saya. Bak makanan kau terlebih, suami pun tegur. Anak-anak makan pun kami kena jaga, kena jaga. Kalau yang makan berlebih, memang kena tegur. Sebab apa? Kita mesti kena ada tubuh badan yang fit sebab kerja kita banyak. Kadang nak berdiri lama untuk solat, kita dah penat sebab apa? Badan kita dah tak fit. Baca Quran sikit dah ngantuk-ngantuk, badan kita tak fit. Subhanallah. Ini bukan bermaksud saya suruh slim-lim tak. Sebenarnya badan fit, badan yang kuat, badan yang tegap, bukan badan yang lemah untuk berdiri lama untuk buat kerja dan sebagainya. Bahkan dulu saya perundingan rumah tangga, bila aduan masalah rumah tangga, hampir antara yang tertinggi sebenarnya punca masalah selain daripada orang ketiga, komunikasi, masalah kewangan, antara yang tertinggi adalah masalah seksual.
masalah seksual. Dan kenapa ya Islam meletakkan isu nafkah batin adalah wajib? Kenapa wajib? Sebab itu di antara punca rahmah sakinah mawaddah. Kasih sayang boleh terbentuk dalam hubungan intim suami isteri. Belah kasihan semua, rindu dan sebagainya boleh terbentuk di situ. Dan ramai yang bila datang mengadu, dia tak nak mengaku masalah tu. Dia konalah, kami tak sefahaman, kami ada masalah sekian-sekian, masalah-sekian. Bila cek-cek punca daripada masalah keintiman suami isteri. Ini saya sebut secara berterus terang. Sebab ramai isteri yang nak layanan intim yang istimewa daripada suami, tapi orang lelaki tak mengambil berat. Saya nak sebut, pernah Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mendatangi isteri kamu seperti binatang. Pernah tengok binatang sama binatang? Kan tak ada mukadimah apa, dia main terjah aja. Pernah tengok ke? Itik? Oh tak pernah, baiknya lah. Saya orang kampung kot, sebab saya pernah duduk kat kampung tengok itik kejar-kejar macam tu kan. Ha, kucing apa? Oh, tundukkan pandangan. Ya, bayangkan Nabi pesan. Lalu sahabat bertanya, apa, bagaimana ya Rasulullah? Rasul kata, mulakan dengan mukaddimah. Dan dalam hadiah yang menyebutkan soalannya, mulakan dulu dengan bermesra. Bagi lelaki, itu tak penting. Mungkin bila dia ada keinginan, dia boleh melepaskan dengan mudah. Sampai boleh melepaskan, sampai selesai. Faham ya, maksud selesai. Tapi ramai lelaki yang tidak menimbang keperluan isteri yang perlu dimulakan dengan mukadimah, dengan kemesraan, dengan kasih sayang. Akhirnya isteri rasa tidak dihargai dalam hubungan intim. Hanya suami memikirkan tentang kepuasan dirinya saja tanpa memikirkan kepuasan isteri. Perkataan an-nikah, kalau dari sudut lughah bahasa Arab, al-jima' antaranya jima' iaitu bersetubuh. Antara sebab utama, tujuan utama pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Kau setakat nak kawan tak payah nikah. Setakat nak berkongsi masalah tak payah nikah. Kalau setakat sekian-sekian atau menung tak payah nikah. Tapi antara tujuan utama pernikahan adalah untuk menyalurkan fitrah yang Allah berikan lelaki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada lelaki. Melalui jalan yang halal, bahkan diberi pahala. Ini hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Salihin menyebutkan. Ada seorang sahabat Nabi yang miskin datang berjumpa Rasulullah. Bila mendengar hadis Nabi tentang galakan bersedekah dan besarnya pahala sedekah, lalu sahabat Nabi yang fakir miskin ini bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, untunglah orang kaya. Mereka salat dan aku juga salat. Mereka puasa dan aku juga puasa. Mereka zikir dan aku juga zikir. Tetapi ya Rasulullah, mereka boleh bersedekah, aku tidak boleh bersedekah. Lalu Rasulullah menjawab kepadanya, ini orang fakir miskin, tak ada harta apa-apa, bukan tuan puan ni, orang kaya banyak duit ni depan saya ni. Gaji yang tahun lepas pun tak sentuh lagi kan? Amin, subhanallah. Saya kata macam ni supaya jangan kita ambil zahir hadis ini, lalu kita pun ambil cara tu je bersedekah. Ini yang betul-betul tak ada apa, sebiji kurma pun tak ada kat rumah, tapi tetap nak dapat pahala sedekah. Lalu Nabi menjawab, bagimu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sedekah bagimu. Dan kamu menjima isterimu, iaitu kamu bersama berhubungan intim dengan isterimu, itu sedekah bagimu. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu, memenuhi kehendak nafsu itu sedekah? Berhubung intim suami isteri itu dikira diberi pahala sedekah ya Rasulullah. Rasul lalu menjawab, bagaimana kalau kamu menyalurkan ke tempat yang haram, berdosa besar ya Rasulullah, dosa yang besar. Begitulah apabila kamu menyalurkan keinginan nafsumu itu kepada yang halal, maka itu ibadah bagimu, sedekah bagimu. Subhanallah. Jadi suami yang soleh diajak isteri dia, yang kita ibadah ya malam ni. Isteri yang tak reti bahasa pula, malam tu pakai kain semayang dia. Kain telekong. Nampak perkara ni macam, saya dulu penceramah kursus kahwin. Sekarang tak sempat nak menerima ceramah kursus kahwin. Bila tajuk perhubungan suami isteri, saya tekankan konsep hubungan suami isteri itu adalah ibadah. Bukan saya kupas dari sudut lucah sekian-sekian. Supaya sebab itu ada doa tuan-puan sekalian. Ada doa khas yang diajarkan. Bila nak melakukan hubungan intim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibi syaitan, ya Allah lindungilah kami daripada syaitan. Wajannibi syaitan ma razaqtana, dan lindungilah kami daripada syaitan tentang apa
apa jua yang kau rizkikan kepada kami dalam hubungan suami isteri ni? Ustazah tak ingatlah doa tu macam payah ya. Kan Allahumma jadi mi syaitan wa jadi mi syaitan ma razaqtana. Rizki apa yang kita dapat ketika hubungan suami isteri? Anak dah tua macam ni tak ada dalam rizki anak. Rizki kasih sayang, rizki kemesraan, rizki ke, apa ni keintiman, kerinduan dan sebagainya. Itu rizki dalam sebuah hubungan suami isteri. Masya-Allah. Kalau tak ingat, ustazah nak baca doa apa? Ada ni pelajar kursus kahwin tanya, kalau baca doa makan boleh tak dia kata? Capaian nak hafal dia kata. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Saya kata boleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki. Berkatilah rizki. Allahumma bariklah. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau berikan kepada kami. Rizki apa? Kalau boleh anak, berkati anak tu dalam hubungan suami isteri ni. Kalau rizki kasih sayang, tolong jaga. Tuan-puan sekalian, syaitan, iblis, dia nak attack pasal hubungan suami isteri. Dia attack hubungan kelamin, hubungan seksual. Ramai mana yang melakukan hubungan suami isteri tanpa kasih sayang, tanpa cinta, tanpa perasaan. Isteri rasa dia hanya bahan melepaskan hawa nafsu. Ramai mana isteri datang mengadu pada saya, dia rasa macam pelacur dilayan oleh suami. Dah sejak daripada tu hilang dah rasa kasih sayang. Saya teruskan kehidupan ustazah sebab fikirkan anak-anak, dia kasar dengan saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dalam keadaan ini, dalam perkara ini, cuba perhatikan balik, muhasabah balik. Doa tu kalau tak ingat, baca bismillah saja pun tak apa, auzubillah saja pun tak apa. Yang penting kena mohon perlindungan daripada Allah. Bahkan apabila melepaskan air mani, ada pula doa. Segala puji bagi Allah. Mengucap syukur di atas kurnian Allah, nikmat tersebut. Itu nikmat yang Allah berikan, jatuh menitih daripada langit. Dikatakan daripada nikmat syukur yang jatuh menitih adalah keinginan ataupun kemampuan untuk melepaskan kepuasan dalam hubungan suami isteri. Masya Allah, subhanallah. Okey, saya tahu masa saya ni kan sampai pukul berapa? Ke dah habis? Berapa masa lagi yang saya ada? 20 minit? Ya, 20 minit. Okey, terima kasih tuan. Masya Allah. Kita pergi kepada perkataan suami. Bukan ayah, suami. Akronim suami ini adalah untuk muhasabah suami. Boleh ya? Nanti kita pergi akronim isteri. Setiap huruf tu kita akan pergi kepada definisi. Tuan-puan boleh follow lagi tak ni? Nampak tak lagi saya kat depan ni? Nampak ya? Kau dah nampak dua dah. Kenapa dua ustazah tu kan? Masya Allah. Tapi saya nak tutup sikit pasal isu seksual tu tadi. Siapa yang ada masalah? Dah hilang keinginan. Ramai wanita yang mengadu pada saya. Dah lama nikah pun ustazah, saya dah tak ada keinginan. Saya kata mungkin hormon testosteron lelaki, estrogen. Puan menurun. Mungkin ada masalah. Kesan mengandung, kesan melahirkan. Mungkin ada kesan-kesan yang lain. Hormon perempuan antara hormon yang paling ribut lah. Yang paling kelam kabut berbanding hormon lelaki. Dia banyak faktor. Banyak sangat boleh berubah. Dan banyak kes klien saya, saya minta rujuk doktor. Pergi buat cek hormon. Rupanya memang hormon estrogen dia sangat menurun. Menyebabkan keinginan dia dan dia malah nak layan suami dia. Asyik alasan tak ada mood, bad mood. Saya tak ada mood lah, saya gini. Macam-macam alasan dia menolak keinginan suami. Dia kerik lah macam-macam. Saya tak larah lah, saya itulah, saya inilah. Dan kita kena ingat, wahai para wanita sekalian, menolak keinginan suami dengan bukan alasan syarak. Alasan syarak, kalau sakit suami paksa, berdosa suami tu, sakit yang jelas. Tapi dia mencipta alasan sedangkan dia mampu. Hadis yang sahih ya, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat isteri yang menolak keinginan suami. Nak kata beratnya bab ini sampai dilaknat oleh Allah. Ada riwayat yang pertama mengatakan bahawa dilaknat daripada apa? Tak dia tolak sehingga dia menerima kembali. Kalau sebulan dia tolak, kalau meninggallah dalam keadaan tempoh tersebut, dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Ataupun disebutkan dilaknat daripada malam sehinggalah ke pagi. Na'udzubillah min zalik. Dan jika kita rasa kita ada masalah tersebut, okey, Masya Allah. Dan jika kita mengalami dan kita lihat ada masalah tersebut, kita kena jumpa pihak-pihak yang boleh membantu kita. Tak boleh kita sebut dengan ayat, dulu kalau saya ada masalah rumah tangga, suami mengadu, ustazah, dah setahun isteri saya menolak. Dah 2 tahun ustazah. Ada isteri yang mengadu, ustazah, 5 tahun suami saya tak pernah sentuh saya.
Suami saya tak pernah menunaikan sekian-sekian. Suami boleh jawab selama. Sabarlah, kau orang perempuan takkan tak boleh sabar. Bahkan kalau pergi mengadu ke mahkamah untuk sebab ini, dibenarkan fasakh. Bahkan kalau suami menuntut poligami bagi kes yang isteri tak mampu menunaikan nafkah batin ni, itu peringkat wajib dah poligami. Kita tahu poligami ada peringkat harus. Dia sebenarnya bermula dengan harus. Boleh pergi kepada makruh, boleh pergi kepada haram poligami. Kalau dia tak layak, dia tak mampu, dia akan menzalimi isteri. Boleh pergi kepada makruh. Boleh pergi kepada harus, boleh pergi kepada sunat, boleh pergi kepada wajib dah dia poligami. Apabila isteri, suami datang, ustazah, saya sebenarnya nak mahu poligami, nak minta nasihat sekian-sekian. Apa sebab utama? Ustazah, isteri saya dah 3 tahun. Saya tunggu dia supaya dia pulih, tapi dia tak boleh. Betul puan, ya. Kalau macam ni puan, memang peringkat suami ni dah wajib dah. Dan puan tak boleh nak halang dah. Dan kalau puan tak setuju juga, puan kena pulihkan diri puan. Pergilah jumpa doktor-doktor sekian. Buat-buatlah apa yang perlu, yang diwajibkan. Kalau puan memang tak nak dan tak bersetuju juga. Sebab apa? Fitrah yang Allah ciptakan ini bukan boleh dibuang. Fitrah ini perlu diuruskan. Keinginan, kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual ini, fitrah yang Allah berikan ke dalam manusia, yang perlu diuruskan dan perlu disalurkan. Sama juga kalau seorang suami mungkin disebabkan apa-apa dia ada masalah. Kalau orang lelaki disebut perempuan mati putik, lelaki mati pucuk. Maaf ya saya sebutkan. Sebab saya berunding cara rumah tangga, memang ini antara isu yang utama. Dia banyak faktor menyebabkan tu. Tak boleh suami kata kena redha lah, ada ujian Allah kepada awak. Oh kena redha lah. Sebenarnya banyak kes bila saya rujukkan kepada doktor, boleh pulih tuan puan sekalian. Tapi ramai yang tak nak mengakui dia sakit. Dia rasa ego, dia tak nak jumpa doktor, dia tak nak dapat kaunseling dan sebagainya. Subhanallah tuan puan sekalian. Ramai banyak kes saya selesai masalah dalam bilik, masalah tilam bantal, selesai masalah-masalah yang lain. Duk cerita masalah komunikasi, masalah tak sefahaman. Rupanya ada masalah pada root tu, daripada dasar, daripada akar. Masya-Allah. Okey, subhanallah. Saya ni diberi peringatan 12:30 tapi saya tak nampak jam sekarang pukul berapa. Okey, 12:29. Ha, ya. Boleh pusing jam masing-masing tak? Okey, suami, ciri-ciri suami yang terbaik iaitu SUAMI. Yang pertama S ialah suami yang soleh, suami yang baiklah. Basic suami yang soleh adalah jaga solat, jaga aurat, subhanallah, jaga ibadat. Itu basic lah. Solat tu paling utama. Solat kalau boleh on time. Kalau seorang lelaki yang boleh solat on time, percayalah Allah akan tundukkan hati isteri dan anak kepada tuan. Sebab apa? Kepimpinan utama apabila kita mampu memimpin diri kita untuk taat kepada Allah dan menyahut panggilan Allah, yang paling utama. Lainlah kalau ada kerja-kerja, kita lambat sikit, itu cerita lain. Kan? Ada tugas-tugasan dan sebagainya jadi lambat bukan sebab kita. Subhanallah. Solat itu yang paling utama, suami yang soleh. Jaga solat, kita tunduk kepada Allah. Allah akan tundukkan hati isteri dan anak-anak kepada orang untuk kepada kita. Kepada kita, subhanallah. Saya nak kupas panjang sebab masa dah tak ada. Tapi banyak suami yang mengadu, isteri tak nak hormat dia. Suami, isteri sekian-sekian. Saya kata, encik jaga solat. Kau boleh jaga solat di awal waktu. Apa kaitan ustazah? Panggillah isteri saya supaya isteri saya taat pada saya. Isteri saya tak nak dengar pada apa ni, tak nak dengar nasihat saya sekian-sekian. Saya kata, encik memang mengadu masalah isteri. Tapi sebenarnya encik sedang mengadukan masalah encik sendiri. Kenapa isteri tak hormat encik? Itu encik kena fikir. Kenapa isteri tak nak dengar cakap encik? Encik kena fikir. Saya kata sebelum saya panggil isteri, encik perbaiki diri dulu. Dan ada suami yang boleh terima, okeylah ustazah saya cuba jaga. Lepas 2 minggu ustazah, terima kasih ustazah, alhamdulillah isteri dah banyak berubah dah. Saya kata siapa yang berubah sebenarnya? Encik ke isteri encik? Sayalah ustazah. Subhanallah. Masya Allah. Ramai suami nak tundukkan isteri tapi dia lupa untuk menundukkan dirinya betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, S yang pertama, suami yang soleh, suami yang baik. Jaga pergaulan dan sebagainya, yang haram ditinggalkan, semua yang wajib dilaksanakan. You mewakili perkataan ubah. Kembali juga macam tadi, iaitu ubah diri dulu. InsyaAllah boleh ubah orang yang tersayang. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh mengubah orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah akan mengubah siapa yang dia mahu.
Apabila Allah melihat kita mengubah diri kita, Allah akan ubah orang sekeliling kita. Okey, A. A ialah amanah. Ada kaitan dengan sakinah tadi. Amanah, perkataan amanah, asal pada perkataan amanah. Maksudnya, aman. Orang yang amanah, orang yang akan memberikan ketenangan kepada orang lain. Okey, saya tanya tuan-tuan dekat sini. Kalau tinggalkan isteri dekat rumah dengan anak-anak, 2 minggu contohnya. Tuan-tuan tenang tak tinggalkan anak pada isteri kat rumah? Senang hati ke susah hati? Senang hati kan? Sebab tuan-tuan tahu isteri ni seorang yang amanah, jaga anak betul-betul. Atau ke tuan-tuan kena telefon selalu isteri? Yang, anak-anak dah makan belum? Dah bang. Telefon pula. Malam anak-anak dah makan belum? Budak-budak dah mandi? Anak-anak macam mana dah semayang? Saya kata tuan-tuan tak perlu buat macam tu sebab tuan-tuan tahu kalau tinggalkan isteri dia akan uruskan semua. Bab sekolah, bab solat anak, bab makan, bab mandi. Sebab isteri-isteri ni seorang yang amanah. Orang yang amanah akan memberikan ketenangan kepada kita. Okey, isteri-isteri pula saya nak tanya. Bila suami 2 minggu tak balik, tenang ke susah hati? Bang, awak makan dengan siapa tu? Video call kejap nak tengok depan awak siapa? Bang, awak ni, awak 2 minggu apa ni, awak buat apa? Kadang-kadang isteri cek telefon suami. Kalaulah kita ada ciri-ciri orang yang tidak amanah, kita tak beri ketenangan kepada isteri. Tetapi suami yang amanah, isteri ni bila suami keluar dia tak fikir. Dia tahu suami dia pandai jaga diri di luar. Dia tahu suami dia seorang yang amanah, jaga pandangan mata, jaga pergaulan. Sebab apa? Yang sedang melihat adalah Allah. Sebab itu selalu orang tanya, ustazah saya risaulah suami saya 2 minggu tak balik apa, tah macam mana. Puan jangan risau, puan serah kepada Allah. Ya Allah, ya Hafiz yang maha menjaga. Aku serahkan suamiku dalam jagaanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Syahid yang maha menyaksikan, ya Allah saksikan. Pandanglah, ya Allah, engkaulah sebaik-baik saksi apa yang suamiku buat di luar rumah, ya Allah. Ya Allah, ya Basir yang maha melihat, engkaulah yang melihat apa yang suamiku buat, ya Allah. Ya Allah, ya mukmin yang maha memberi ketenangan, tenangkanlah hatiku, ya Allah. InsyaAllah, tuan-puan sekalian, bukan bermaksud nak suruh Allah jadi saksi kalau ada apa-apa, Allah akan beritahu kita, tak. Tetapi bila kita berdoa begitu, kena faham. InsyaAllah, kalau suami kita ada nak buat perkara yang tak elok, Allah campakkan rasa bersalah, rasa berdosa. Itu yang kita harap. Bukannya, bang, saya dah doa ya, Allah ya Syahid yang melihat, kalau buat bang buat apa-apa, saya akan tahu, Allah akan bagi tahu saya melalui orang tengah. Ugut macam tu pula. Itu bukan maksud daripada keyakinan kita kepada Allah. Kita yakin, bang, saya yakin Allah akan menjaga awak. Dan apapun, kalaulah apa-apa, insyaAllah awak akan rasa bersalah. Sebenarnya bila kita lepaskan anak kita di luar rumah, ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Aku serahkan anakku dalam jagaan dan pengawasanmu, ya Allah. Subhanallah, bukan kita ugut anak. Ha, Umi dah cakap macam ni, nanti kalau buat benda tak elok, kita ada sangka buruk pula pada suami, pada anak-anak, dia nak buat benda tak elok. Tetapi sebenarnya itu adalah keyakinan kita. Kalau anak kita ada nak buat perkara yang tak elok di sekolah, kita tak nampak, Allah campak rasa berdosa, rasa bersalah. Walaupun mak tak nampak, tapi dia rasa Allah sedang melihat dia. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sifat amanah ini ada sifat yang perlu ada kerana ia akan memberikan ketenangan kepada pasangan kita. Okey, A. Lepas tu M, memimpin. Suami mesti ada sifat kepimpinan. Okey, tuan-tuan. Bila nak keluar rumah, tuan-tuan perhati tak isteri tuan-tuan puan daripada atas sampai ke bawah? Perhati. Tengok atas bawah. Lepas tu pusing, suruh pusing pula. 7 kali. Pening dia, tak jadi keluar. Eloklah. Tak boleh tengok depan je, kena tengok juga belakang, tengok tepi pula. Maaflah, saya sebut ni secara terus terang. Subhanallah, sebab saya sayang. Dan ini amanah saya dan tanggungjawab saya. Kalau saya nak keluar, suami saya memang tengoklah atas bawah apa semua. Dan sampai sekarang pun kadang-kadang tak lulus saya keluar, suami saya suruh masuk tukar balik baju. Bukan sebab ketat, tapi bila suami saya kata, ni macam menyelah sikit, tukar. Ini macam terang sangat warna, pergi tukar. Sebenarnya, subhanallah, bagi saya pandangan suami adalah paling utama.
Daripada awal nikah, suami saya bukan ustaz. Tadi disebut ustaz kan? Dia pensyarah bidang chemical engineering, bidang kejutaan kimia. Tapi sebab isteri ustazah kan, jadi orang panggil isterinya ustazah, jadi orang panggil dia ustaz juga. Subhanallah. Orang biasa orang panggil dia setengku macam itulah. Kan pada pelajar dia. Perhati daripada atas sampai bawah. Masya-Allah. Tuan-puan sekalian, tuan-tuan, hadis Nabi, lelaki dayus tidak mencium bau syurga. Lelaki dayus tidak cium bau syurga. Nabi sebut syurga itu boleh tercium. Ada riwayat mengatakan 500 tahun perjalanan. Bila Nabi sebut adayus finna, laki dayus dalam neraka. Lalu sahabat bertanya, famadayus ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, laki yang dayus itu adalah yang membiarkan ahli keluarganya melakukan maksiat kepada Allah. Dan juga membenarkan orang-orang luar yang masuk ke dalam rumahnya melakukan maksiat. Dia biarkan. Subhanallah. Maksud saya ialah tanggungjawab suami. Suami tuan-tuan tak boleh cakap, alah dia dah belajar, dia dah tahu, dia dah dengar ceramah. Dia sendiri fikirlah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nak jawab begitu depan Allah esok, tak boleh. Ya Allah, bila Allah kata, kenapa kamu biarkan isteri kamu berpakaian sekian-sekian? Sedangkan kamu tahu itu salah. Ya Allah, dia dah tahu, dia dah belajar. Dia sekolah menengah agama dulu, ya Allah. Tak boleh. Sekali jadi suami sepanjang hayat sampai mati. Dan tanggungjawab mendidik isteri, anak-anak itu tanggungjawab sampai akhir hayat. Dipujuk dengan lemah lembut, ditegur dengan tegar, ditegur dengan kasih sayang, sekian-sekian. Yang abang nak bagi 1,000 ni ha. Nak buat apa bang, kenapa ni? Awak gantilah tudung awak tu dengan yang lebih labuh, tutup dada. Saya sayang awak, kita kan nak sama-sama masuk syurga. Contoh, saya bagi contoh saja. Kena kuat tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita kat dunia satu rumah, takut dekat syurga tak satu rumah. Kita tak akan bahagia tuan-puan sekalian. Kalau masuk syurga, tiba-tiba ada ahli keluarga tak ada dalam syurga, kita tak akan bahagia. Membayangkan ada ahli keluarga. Dan seorang suami, dia takkan boleh masuk syurga kalau ada ahli keluarga dia tak masuk syurga. Dia akan ditarik sama, akan ditarik tuan-puan sekalian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil muflis?" Siapa orang paling muflis, Nabi tanya. Ini hadis yang sahih. Lalu sahabat menjawab, orang yang muflis itu la dirhamun wala dinarun. Orang muflis itu tak ada duit, tak ada dinar, tak ada emas, subhanallah. Lalu Nabi menjawab, tidak. Orang yang paling muflis itu orang yang di akhirat kelak datang bawa pahala solat, pahala puasa, pahala sedekah. Dia orang yang soleh, dia banyak ibadah. Tetapi setiap kali dia nak melangkah masuk ke syurga, dia ditarik oleh orang yang menuntut kepadanya. Isteri tuntut, anak tuntut, adik-beradik mungkin tuntut, siapa-siapalah yang dia sebenarnya bertanggungjawab. Masya Allah, berat tuan-tuan puan sekalian. Biarlah kita rasa berat di dunia sebab dah banyak happy sangat dah hidup kita ni. Banyak sangat dah gelak ketawa gembira. Dan bila dalam majlis ilmu, biarlah masa ni rasa berat, berat betul-betul. Dan belum tentu lepas ni makan lupa balik dah. Kadang lepas keluar dewan pun lupa balik dah. Jadi biar rasa tu, biar rasa sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita buat perubahan. Bila isteri nak keluar rumah tengok, mungkin tegur, yang baju ni ketat dah sikit dengan awak. Awak perasan tak awak makin comel? Tapi saya suka. Sebab teddy bear memang sedap dipeluk. Ha kan? Barbie pula sedap dilihat. Tapi kan lain. Barbie kan kurus ya kan? Teddy bear sedap. Ha contohnya. Saya sayang awak apa saja. Tapi awak kena sedar. Baju ni dah gelemat dah dengan awak. Kalau orang tengah panggil ketat gelemat. Maksudnya dah muat-muat dah. Ha meh, saya belanja awak. Kita beli baju baru. Ha. Lepas tu tegur sekian-sekian. Ha, kadang depan tu nampak tak ketat tapi belakang awak jalan sikit. Nampak bentuk pinggul awak tu ha sayang. Itu untuk saya je. Saya rasa kalau suami yang nyebut macam ni, tegur macam ni, isteri akan cair. Holos sekali duit, lagi cair. Ha, bukan cakap je. Ni ha 2,000. Tak cukup ni. Kad saya serah pada awak. Subhanallah, inilah belanja yang namanya suami belanja untuk dunia dan akhirat. Dia dapat pahala yang besar. Masya Allah. Tapi kalau suami leza-leza, awak kan ada otak, fikirlah sendiri. Ni yang isteri malah berubah ni. Lembut, kasih sayang, ajak dan beri, bagi sokongan. Masya Allah. Tapi ramai suami yang buat tak endah. Dia buat tak tahu je. Bahkan saya jumpa ada suami yang memang nak isteri dia menunjukkan aset-aset yang ada.
Sebab dia bangga bila mata lelaki memandang. Tapi dia je yang memiliki. Na'udzubillahi min zalik. Dan isteri juga. Kalau suami kita tak menegur, janganlah pula kita sesenang hati kan. Bang, awak tak didik saya bang. Awak neraka bang. Oh, beza. Kalau betul sayang suami, tolong jaga diri kita walaupun suami tak tegur kita. Sebab kita tak nak asbab kita, suami kita susah nak masuk syurga. Dan jangan tolong isteri sekalian membebankan suami dengan ayat, bang, awak kan ketua keluarga, patut awak memimpin. Kalau awak betul-betullah saya, awak sengit-sengitlah saya. Habis itu takkan kita ni tak ada akal boleh berfikir baik buruk. Dan kadang-kadang dalam sebuah keluarga yang memimpin ke syurga, isteri. Saya jumpa ramai. Isteri yang memimpin. Kalau isteri mengadu pada saya, ustazah, letihlah saya. Yang ajak semayang jemaah saya, yang ajak baca almuk saya, yang ajak kalau bab-bab sedekah saya, nak tunggu suami tak ada, ustazah. Oh, dia punya bebe tu panjang. Saya selalu sebut isteri yang mengadu macam ni. Saya kata, puan-puan kena redha dan puan kena syukur. Sebab puan, bila suami buat juga, anak-anak buat juga, puan dapat dua pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, diberi ganjaran pahala. Dan dia dapat pahala diri dia dan pahala semua orang yang buat. Ustazah, kalau saya tak kejut tahajud suami saya, alamaknya tak pernah tahajud lah. Kalau saya tak kejutkan subuh, Ustazah, tak bangunlah dia. Bila suami saya nak memimpin? Saya kata, puan, dalam bab ini ada hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, sesungguhnya lelaki itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan wanita itu juga pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan tanya akan kepimpinannya. Kalau Allah dah takdirkan puan yang dapat kesedaran dulu, puan yang dapat kefahaman tentang agama, itu adalah tanggungjawab puan dan jangan menyalahkan suami. Subhanallah, kadang orang perempuan, ustazah, kan, tegur orang lelaki, ustazah, dia kena sedar, dia pemimpin, dia kena tunjuk contoh. Saya akan jawab balik puan, kalau puan nak letakkan suami kena ke depan dulu dalam bab hidayah, dalam bab menuju ke syurga, jangan puan menyesal kalau sampai mati, akhirnya puan dalam kekal dalam mengeluh, dalam merungut. Tetapi tak apa puan, dalam bab kebaikan kita memimpin tak ada masalah. Dalam bab menuju ke syurga tak apa kalau kita memimpin. Dalam masa yang sama kita berdoa supaya suami betul-betul akan memimpin kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, intim. Wahai para suami sekalian, jadilah isteri, jadikanlah isteri anda yang paling rapat dengan anda. Cerita masalah, cerita kegembiraan, cerita. Tapi orang lelaki kadang-kadang dengan kawan-kawan dia banyak modal. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Tak ada modal. Dengan kawan-kawan diam. Ramai balik rumah dengan isteri dah tak ada modal. Tiga patah dia bawa balik. Makan, minum, tidur dah. Yang lain? Ha, ho, he, Saya bagi satu ni. Last. Saya tahu kita masa dah habis. Suami balik kerja. Saya bagi satu situasi. Suami balik kerja. Isteri pun idam makan, minum apa semua kan. Lepas tu duduk rehat depan TV. Suami pun ambil telefon. Dia pun belek telefon. Anak-anak ada juga sama-sama. Isteri pun datang sebelah. Bang, nak cerita sikit ni. Tadi mak ada telefon. Mak cerita sekian-sekian. Gini-gini bang, mak babai-babai. Suami duduk tengok telefon. Lepas tu isteri pun tanya, bang, apa pendapat awak? Awak rasa macam mana? Suami pun pusing. Macam mana apa? Kenapa? Apa dia? Awak dengar tak apa saya cerita tadi? Saya nak tanya, sebenarnya suami tu dengar ke tak? Oh, sebab pusing-pusing. Jadi dah tak faham dah. Sebab isteri suka pusing-pusing. Sebenarnya dia bukan dengar sangat. Dia buat-buat dengar namanya. Okey. Duduk tengok pasal politik ni. Lagi benda panas ni. Oh, macam tu. Isteri duduk bercerita. Isteri tahu ni suami tak pendengar. Tapi nak bawa ke dalam perbualan juga. Awak ni, saya kan, awak tak dengar ya? Tak pernah henti saya cerita balik. Esok pagi. Esok pagi. Nak pergi ke pasar suami isteri ni. Anak sulung lelaki duduk atas sofa. Main game. Tengah main game. Duduk main game. Pop. Ayah ni dekat pintu rumah. Along, mak ayah nak pergi pasar ni. Ya. Tu ada lauk tu dekat dapur tu, tengah panas tu. Pusing-pusing nanti bila dah gelegak tutup. Ya. Lepas tu ni. Saya nak tanya, anak tu dengar tak sebenarnya?
Dan mungkin dia tak bagi tumpuan juga sebenarnya sebab dia main game. Ayah dekat depan pintu dia punya tercabar. Dahlah dia ni corporal, colonel, betul kan? Tercabar anak tu tak pandang muka dia tu. Dan jawab macam tu je. Dia masuk balik ke rumah. Boleh jadi dia pegang ni baju leher ni. Kalau ayah bercakap, pandang muka ayah. Masa tu kalau anak tu boleh bertempit, masa mak bercakap, ayah pun tak pandang muka mak. Rupanya anak tu copy, paste perangai kita. Kita tak sedar ya, kadang-kadang komunikasi kita dalam rumah ni, anak-anak sedang tengok. Subhanallah, akhlak Nabi tuan-puan sekalian. Akhlak Nabi, bila orang bercakap, Nabi bukan pusing muka je. Nabi akan pusing seluruh tubuh. Bahkan orang fakir miskin, orang yang tak ada apa-apa, subhanallah, sentiasa merasakan mereka ini orang penting. Sampai sahabat Nabi bila berkumpul, mereka kata, kami tak rasa perbezaan layanan Rasulullah terhadap kami walaupun aku ini orang fakir miskin yang tak ada apa-apa. Sebab Rasulullah bila mengalukan, dan bayangkan ya, isteri orang yang paling utama dalam hidup kita, yang korbankan nyawa untuk lahirkan, yang setia dengan kita, jaga maruah, jaga aib kita tuan-tuan sekalian. Ini orang yang lepas kita mati yang akan terus berdoa untuk kita. Saya tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit tak boleh uruskan, buang air besar, buang air kecil, agak-agak ada tak kawan-kawan yang selalu kita lepak tu nak mari basuh? Tak ada. Kalau kita sakit, ditadakan Allah sakit macam tu, kawan bawa buah apple sekali, lepas tu tak muncul dah dia. Mereka akan lupakan, mereka akan tinggalkan kita. Tapi yang akan mampu membersihkan najis kotoran kita, isteri. Percayalah. Subhanallah. Yang akan bersama betul-betul susah payah, walaupun kita mati lepas 10 tahun, 5 tahun, berapa tahun, isteri tak akan lepas insya-Allah. Sedekah Al-Fatihah, kirim bantuan-bantuan kita dalam kubur. Tapi kawan, masa kita mati, masa tu je sedekah Al-Fatihah, lepas tu jangan haraplah. Tapi kita ketika hidup di dunia, ramai orang lelaki, kadang-kadang orang perempuan pun sekarang, dia utamakan siapa? Kawan-kawan. Bila jumpa kawan daripada jauh lagi, lama tak jumpa, gini-gini. Borak boleh satu jam berdiri, tak rasa penat. Tapi isteri nak ajak borak, 5 minit dah rasa lama, 10 minit dah rasa lama. Dan dia punya respon biasa-biasa je. Terpulang ke awak lah, terpulang dek awak lah. Mana baik bagi awak, baik bagi saya. Saya serah pada awak lah, itulah dia punya ni. Tak ada nak bagi, nak fikir, tapi dengan kawan lain. Dia punya modal tak habis-habis. Sedangkan Nabi sebut, khairukum khairukum li ahli, yang paling terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Aisyah cerita Rasul suka layan borak isteri. Dan antara waktu yang Rasul suka luangkan masa untuk isteri, sementara menunggu waktu subuh. Lepas tahajud sementara waktu subuh. Aisyah cerita, ini hadis Aisyah yang sahih. Sekiranya aku masih tidur, Rasulullah akan tidur di sampingku sementara waktu subuh, dan jika aku telah bangun, Rasul akan berbual-bual denganku. Nah, Aisyah pernah cerita, satu hari aku bercerita kepada Rasulullah tentang 13 orang isteri. Yang ketika tu Aisyah berbual-bual dengan 13 orang kawan-kawan dia, dan masing-masing ada cerita masing-masing. Dan bila Rasulullah balik, bila Aisyah balik, Aisyah cerita kepada Rasulullah setiap orang cerita isteri-isteri yang jumpa tadi. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kalau isteri mula bercerita, bang-bang tadi jumpa 13 orang kawan ni, tahu tak bang, yang pertama cerita pasal ni, yang cerita kedua, agak-agak cerita keberapa tuan-tuan akan stopkan isteri? Yang pertama dah stop dah. Mungkin yang pertama dah stop dah. Lepas tu yang kedua kan, banyaknya cerita awak ni, dah lah tu. Tapi Aisyah bercerita, Rasulullah mendengar sampai habis cerita setiap orang tu, sehinggalah akhirnya Rasul buat kesimpulan. Sebab apa Rasul boleh buat kesimpulan? Masih Rasul pendengar yang baik. Rasul boleh bagi respon yang baik. Aku kepada muai Aisyah, umpama suami yang ni, umpama suami yang ni. Aisyah kata, sesungguhnya Rasul pendengar yang baik. Rasulullah bagi respon menunjukkan Rasul dengar. Subhanallah. Ini Rasulullah, manusia yang paling sibuk di dunia, melebihi daripada kita. Tapi dia tahu, dan Rasulullah sebut orang yang paling baik. Tuan-tuan puan sekalian, mungkin kita terbaik bagi pandangan manusia, kita dihormati. Tapi adakah kita dipandang oleh Allah?
Rupanya untuk menjadi manusia yang terpandang pada pandangan Allah, bukan kita memerlukan di luar rumah. Rupanya di dalam rumah, tuan-puan sekalian. Isteri yang taat, isteri yang saleha, isteri yang sabar dengan suami yang selalu memaafkan, yang selalu redha, isteri ini dipandang oleh Allah. Subhanallah. Saya selalu takut, saya selalu sebut kat suami, bang, orang muliakan saya. Orang hormati saya, orang sanjung saya di luar rumah. Tetapi kalau saya tak dapat redha suami, kalau suami saya tak maafkan saya, saya adalah manusia yang tidak dipandang, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya rasa sekadar itu. Sebab kalau nak habiskan poin ni sampai besok pagi waktu yang sama. Jumpa balik dalam dewan. Namun mudah-mudahan apa yang disebutkan itu, walaupun secara surface-surface sikit-sikit je boleh sebut, mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak kesedaran, memberi sedikit sebanyak rasa ingin berubah, rasa ingin berubah. Dan bila rasa itu ada hadir, maksudnya hidayah. Rasa tu adalah hidayah, petunjuk Allah bagi. Dan jangan biarkan rasa itu terpadam semula dengan hawa nafsu, dengan ego kita. Sebab kita tak boleh masuk syurga dengan ego kita. Itulah penghalang. Itu penghalang untuk masuk syurga. Sebab Nabi bersabda, tidak akan mencium bau syurga, tak akan masuk syurga orang ada sebesar biji zarah sombong. Siapakah orang yang sombong? Iaitu orang yang menolak hidayah apabila hidayah itu sampai. Dengan ego, dengan dia rasa macam okey je hidup dia, tak perlu buat apa-apa. Subhanallah. Orang yang sombong adalah orang yang menolak apabila rasa itu dah datang. Subhanallah, kita perlu buat perubahan. Masya Allah. Saya mohon maaf salah dan silap tuan-tuan, puan-puan di mata Allah sekalian. Saya mungkin ada terkasar bahasa, mungkin ada terkecil apa ni hati dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada hari ini. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. MC sekejap ya. Saya nak tutup dulu live ini. Tuan-tuan puan sekalian, terima kasih yang terus bersama, lebih kurang 2000, mereka kekal bersama. Mereka tak left. Subhanallah. Terima kasih. Jumpa lagi. Ha. Di dalam